سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniannya, kita masih lagi diberikan bimbingan, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terus istiqamah, mengabdikan diri kepadanya, melaksanakan segala titah perintah, dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah sidang muslimin, muslimat, sidang jemaah sekalian, kita sambung lagi berkenaan dengan tafsir ayat-ayat hukum, menerusi kitab Tafsir Ayatil Ahkam, karangan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama daripada Syria. Kita bincang yang lepas pada ayat yang 190 sehingga 195. Dan kita dah masuk kepada tafsir huraian ayat. Poin-poin dia tersebut itulah. Jadi sebelum kita sambung, suka untuk kita setiap kali memulakan kita punya kelas ni, kita membaca kembali ayat-ayat yang jadi perbincangan tersebut dan terjemahan dia, supaya pertamanya dapat barakah daripada bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Yang kedua, supaya gambaran tentang ayat itu diulang kaji daripada awal. InsyaAllah saya akan bacakan ayat-ayat tersebut, ayat 190 sehingga 195 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. 190 sehingga 195 surah Al-Baqarah. Maksud dia, tuan-tuan, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka. Dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekeliling Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ.
Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, tidaklah ada permusuhan lagi. Melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Itulah terjemahan ayat-ayat yang kita bacakan, 6 ayat tersebut, yang jelas kepada kita perbincangan tentang peperangan di dalam Islam. Jadi kita dah baca huraian ayat pada ayat muka surat 272 tu sampai pada huraian ayat pada perkara yang ketiga. Malam ni kita nak sambung lagi pada perkara yang keempat. Yang mana di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya yang bermaksud pada ayat yang kita bacakan itu, oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ. Di mana? Di sekeliling Masjidil Haram tu pada awal ayat tu Maka bunuhlah mereka. Apa maksud bunuhlah mereka tu? Maksudnya mempertahankan diri itu diperintahkan dan tidak dianggap menyerang. Orang nak bunuh kita, takkan kita biarkan, bunuhlah saya. Tak, itu nama membunuh diri sebab membiarkan. Tak, Islam tak mengajar mulakan peperangan, tapi mereka mulakan, maka bunuh kembali dengan maksud mempertahankan diri. Maksudnya hadapilah dan balaslah sebagaimana mereka telah menyerang kamu. Ini perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Maka menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan agama, nyawa dan kesucian tadi itulah. Dan kalaulah orang yang musuh memerangi kita, memerangi Islam, kita pun biar saja, maka bolehlah kita ambil pengajaran daripada kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukilkan dalam kitab Shaffatut Tafasir. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga kitab tafsir tersebut. Imam Syafi'i kata apa? Manis duk diba walam yagdab fahuwa himar. Siapa yang sepatutnya marah pada perkara yang dia kena marah? Contohnya macam nilah, orang serang kita, kita biar tak apalah. Kan? Maka fahuwa himar, maka dia sikap demikian seumpama himar. Keldai, Imam Syafi'i kata. Sebab apa? Sebab memang perkara itu perlu untuk dipertahankan. Ada sebab perintah daripada Allah. Bukanlah jadi baik itu bila orang serang kita, bunuh kita, aku ni baik, tak apalah orang serang aku pun tak apa. Tak, itu bukan. Itu kita panggil salah faham tadi itu. Dan sebab itu dalam keadaan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita panggil sikap Nabi yang lemah lembut. Walaupun demikian, tidak menafikan dari sudut kegagahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan musuh-musuh. Nabi rahmat kepada sekalian alam, tapi Nabi cukup tegas terhadap agama Islam. Jika ia mahu dihancurkan oleh pihak-pihak yang memerangi dan memusuhi Islam. Kena ingat, dalam kita baca sirah Rasul, 25 Rasul yang wajib diimani, paling banyak kisah peperangan terjadi yang kita tahu dan dipaparkan kepada kita adalah kisah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata hampir setiap tahun Allah Taala uji. Tak sempat cukup 2 tahun genap, tahun kedua, bulan yang ke-9, bulan Ramadan, berlaku peperangan pertama Badar Kubra. Tahun ketiga, perang Uhud. Tahun keempat, adanya pengkhianatan Bani Nadir. Tahun kelima, berlakunya peperangan Ahzab Khandaq. Tahun keenam, peperangan Bani Bustalik. Tahun ketujuh,
apa lagi tuan-tuan? Nah, tak ingatlah sekarang. Sampailah tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir sertai peperangan adalah pada tahun ke-9 bulan Rajab, perang Tabuk. Itu peperangan terakhir. Itu yang dinamakan peperangan yang disertai oleh Nabi, namanya Ghazwah. Nah, Ghazwah. Peperangan yang tidak disertai oleh Nabi, nama lain. Tak. Nah, peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ghazwah. Ah, sebab tu peperangan demi peperangan tadi sebagai ujian. Saya baca yang jilid kedua, ni jilid pertama ni tuan-tuan. Jilid pertama besar ni, jilid kedua pun besar ni. Cover dia warna biru. Tak silap saya surah Qasas ke apa. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan peperangan? Sedangkan Allah Ta'ala boleh je hapuskan musuh kun fayakun. Tapi peperangan itu salah satunya juga sebab ujian Allah kepada orang beriman. Nak tengok orang beriman ni sanggup berkorban tak untuk agama Allah. Antara hikmah mengapa Allah Ta'ala takdirkan terjadinya peperangan. Fir'aun yang musuh yang cukup diulang-ulang, sikap yang terlaknat tercela dalam Quran, berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam yang disifatkan gagahnya. Satu Nabi Musa menyerupai 1,000 gagah orang lelaki. Allah Ta'ala tak takdirkan perang dengan Fir'aun. Allah Ta'ala hanya perintah Nabi Musa selamatkan kaum dia saja. Tak ada perang. Nabi Musa diperintahkan bawa kaum kamu tu selamatkan dia ke Laut Merah. Tak disuruh perang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sifat cukup lembah lembut, Allah Ta'ala takdirkan dengan siri-siri peperangan. Nak bagi faham ketika itu adalah mengapa Allah Ta'ala takdirkan, kerana nak tengok siapa yang kalangan umat Nabi Muhammad ni yang sanggup benar-benar berkorban tadi. Dah, Baik, yang kelima, sebahagian ulama berkata, aku tidak menjumpai masdar. Masdar ni kata terbitan dalam bahasa Arab yang berwazan taf'ulah selain daripada ayat berikut. Wazan tu maksudnya kosakata awal dia. Dak, kalau contoh kita macam kalau pasaran, apa kata terbitan dia? Pasar. Gitulah. Permainan, apa kata terbitan dia? Main. Gini, dalam bahasa Arab. Aku tak jumpa kata terbitan dalam kosakata Arab yang dia punya kosakata dia taf'ulah, melainkan pada ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Tahlukah ni pada kalimah halaka. Halaka binasa, hancur, termasuk di dalam dia adalah mati umum. Dalam ayat ni pernah terjadi suatu peristiwa di zaman kerajaan Bani Umayyah, menghantar tentera Islam. Ketika itu ada seorang sahabat yang kita tahulah, Abu Ayyub Al-Ansari, untuk nak membuka kota Constantinople kerana nak mendapatkan ganjaran janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tuftahanna Constantinia, kota Constantinople atau nama sekarangnya Istanbul akan diberikan kemenangan oleh Allah. Falani'mal amiru amiruha. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kemenangan? Zaman siapa tu? Ketika itu zaman sebaik-baik pemimpin. Itulah pemimpin dia. Walani'mal jaish, dhalikal jaish. Dan sebaik-baik tentera, itulah tenteranya. Sebaik-baik tu maksudnya Nabi bagi ganjaran syurga lah tu. Baik di situ, baik sampai ke akhirat. Jadi telah berusaha satu gerakan nak mendapatkan kemenangan pembukaan kota Constantinople bagi mendapatkan ganjaran janji baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dihantar, tentera Islam masuk sempadan, dilihat tentera musuh pada perkiraannya, kita tak boleh nak teruskan, kena patah balik. Susun balik langkah dan strategi. Namun, itu tak jadi isu. Yang jadi isunya apabila cara nak mengajak susun langkah balik itu, ada seorang tentera mengatakan, jangan kita teruskan mara. Kalau kita mara, kita akan kalah. Kalah kat medan perang, mati. Kalah kat media sosial, sakit hati je. Kan orang sekarang ni main media sosial, lawan perang, kata sana, kata sini. Kalah tu, sakit hati je. Kalah kat medan perang, mati. Tak? Kemudian dia pun kata, wala tulku bi'aidikum. Menggunakan ayat itu untuk maksud nak ajak patah balik. Maka bangun Abu Ayyub Ansari, bukan begitu cara faham ayat tu. Nak patah balik, susun strategi tak salah. Tapi cara penggunaan ayat Quran tu salah.
Abang ayah kata bukan begitu maksud tu. Ayat ni turun waktu ni kami bersama Rasulullah. Yalah dia sebab dia sahabat kan? Sahabat sama Rasulullah kan? Ayat ni turun ketika itu Nabi mengajak sahabat, menyeru sahabat untuk tinggalkan rumah, keluar pergi jihad. Tapi ada segelintir kami ni yang masih lagi asyik diulit keseronokan dunia. Maka turunlah ayat ni. Salah satu asbab dia. Nak bagi tahu mereka yang hidup sekalipun hidup tapi lawan perintah Allah, itulah juga binasa. Kerana binasa di sini bukan sekadar binasa dari sudut zahir material, tapi mencampakkan diri kepada kebinasaan akhirat dengan meninggalkan perintah dan seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara. Yang keenam, jihad jalan Allah adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Dan tidak ada amalan apa pun yang sebanding dengannya. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mujahidi fi sabilillah kamatsalis sha'imil qa'imi qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah ta'ala." Ini nak cerita tentang kelebihan orang yang berjihad. Dan walaupun jihad tu kita tahu dia banyak kategori. Tidak semata-mata perang. Apa sahaja jihad. Tapi antara kemuncak jihad apabila berlakunya peperangan, itulah jihad yang besar. Kerana sehingga tahap mengorbankan nyawa. Walaupun jihad itu bukan semata-mata perang. Dan jihad untuk kita jadi berjaya, jihad untuk pandai, jihad untuk itu semua jihad lah. Tapi salah satunya adalah jihad perang yang dimaksudkan dalam ni. Maksudnya apa? Perumpamaan mujahid di jalan Allah itu adalah seperti orang yang berpuasa di siang hari. Tak? Dia keluar jihad, dia tak puasa pun. Tapi dia keluar berjihad ni sebab ada seruan perang. Dia keluar. Seumpama dia berpuasa di siang hari dan mengerjakan solat di malam hari. Walaupun waktu malamnya, waktu solat-solat lah. Tapi banyak waktu dia kena berjaga. Tak? Nak jaga sempadan, nak jaga kawalan, kan? Yang membaca ayat-ayat Allah. Yang tidak pernah berhenti dari solat dan puasa. Yakni sepanjang dia keluar berjihad itu, mendapat pahala jihad itu seumpama puasa tiap-tiap hari, solat malam tiap-tiap hari, sehinggalah mujahid jalan Allah kembali pula ke tempat dia. Sepanjang kalau 20 hari, 20 hari lah tuan-tuan. Kalau 15 hari, 15 hari lah tuan-tuan. Itu besar peranan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Ainani, dua mata, la yamusuhumun naru, yang mana tidak akan dijilat, disentuh oleh api neraka. Dua mata, maksud kalau mata tak kena, badan semua tak kena lah. Tapi nak kata asbab ibadah hasil daripada mata tu, itu yang Nabi sebut dua mata tu. Yang pertama, mereka yang menangis tengah malam takut akan dosa. Ni Nabi kata, yang bangun qiyamulail, munajat kepada Allah, sehingga tahap menangis, mengadu kepada Allah. Kalau takut kepada dosa, mohon diampunkan dosa, kelemahan diri dan seumpamanya, beristighfar dan taubat. Bangun tengah, siapa yang menangis? Mata ni, hasil ibadah yang sedemikian rupa, mata ni menjadi asbab tidak dijilat oleh api neraka, oleh tuan empunya mata tersebut. Tak diampunkan dosa dia lah. Satu lagi, mata yang berjaga malam, bersengkang mata. Tak tidur, orang lain tidur. Dalam keadaan dia menjaga kawalan sempadan daripada diserang musuh. Sebab itu yang sebelum ni selalu baca PKP yang ketat tu lah kita sebut. Sampai petugas-petugas ni kalau dia Islam, niat dia betul, cara dia betul, memang dia dalam keadaan jihad lah. Sebab dia sedang menjaga keselamatan dari sudut, kita panggil daripada penularan ataupun disebabkan kita nak elakkan daripada berlaku penularan tadi tu. Suatu yang kita cukup marah apabila ada petugas kita, contoh Corporal Muhammad Sofwan di Lebuh Raya Lekas, yang menjaga kita panggil apa tu, buat roadblock tu kan, sekatan jalan raya tu, yang mati dilanggar oleh pemandu India yang mabuk. Jangan lupa tuan-tuan, banyak kes mabuk-mabuk ni dan sebagainya. Walaupun yang minum tu orang kafir, itu hal dia lah, kafir dia kan. Tapi kesan dia itu memberi kesan kepada community. Sebab itu kita tekankan, nak minum, minum kat rumah je lah. Minum kat rumah sajalah.
Nah, bukan minum kat luar lepas tu bawa mabuk sebagainya, mati langgar Muhammad Corporal Muhammad Sofan. Isteri dia, anak dia, apa cerita? Tak, cuba bayangkan Corporal Muhammad Sofan tu suami kepada anak perempuan kita. Macam mana tuan-tuan perasaan? Tak, didoakan dia dapat pahala syahid lah. Walaupun tak syahid dunia akhirat, syahid ini ada tiga. Syahid dunia akhirat, syahid dunia akhirat. Sebab dia bersengkang mata melaksanakan ketika itu. Nah, pukul 1:30 pagi lebih kurang dalam kejadian. Itu salah satu kejadian. Tak, jadi nak katanya, dalam hal tersebut tadi itu, ini termasuk dalam kalangan beberapa dalil-dalil tentang kelebihan orang yang keluar berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Ibnu Mubarak pernah mengirimkan surat kepada Fudail bin Iyad. Abdullah Ibnu Mubarak ni siapa tuan-tuan? Sultanul Muhaddithin. Ketua bagi segala ulama ahli hadis zaman dia. Digelar sebagai Sultanul Muhaddithin, ketua bagi ulama sultan. Ketualah kita panggil bagi segala ulama hadis. Fudail bin Iyad ni siapa tuan-tuan? Ahli tasawuf yang terkenal dengan julukan Abidul Haramain. Dua apa orang yang kuat beribadah di dua tanah haram. Hebat dia. Dua-dua ni hebat. Ni kita saling nasihat menasihati itu biasa dalam Islam. Tapi dua-dua ni hebat. Tak? Abdullah Ibn Mubarak mengirimkan surat kepada Fudail bin Iyad. Ni nak cerita tentang fadilat sesuatu, tentang perkara jihad saja. Bukan maksudnya menegur Fudail ni tak bagus dan sebagainya. Tak, nak ni biasa. Umat Islam sentiasa nasihat menasihati. Nak beritahu penerangan tentang afdal terhadap amalan jihad tadi tu. Dia kata apa ni terjemahan dia lah. Dah, kalau dalam bahasa Arab, ya Abidul Haramain law absur talana dah fa'alam annaka fil ibadah tal'ab. Lebih kurang itulah. Itu dalam bahasa Arab ni bahasa dia punya yang dah diterjemahkan. Wahai Abid Haramain, orang yang kuat beribadah di dua tanah haram. Mana? Mekah dan Madinah. Dah kuat beribadah dia. Kalau kau perhatikan kami, yakni waktu ni sedang berlaku perang. Sultanul Muhaddithin Abdullah Ibnu Mubarak ini terlibat dalam perang jihad. Dia sertai dalam tentera Islam tersebut. Dia kata, kalau kamu perhatikan kami, ketika ini kami sedang berperang berhadapan dengan musuh, kamu tahu pasti bahawa engkau bermain-main dalam ibadah. Bukan maksud Fudail bin Iyad itu buat ibadah main-main. Tapi nak katanya, kalau betul kita sampai nak mengorbankan jiwa, ini medan dia. Bukan sekadar cakap, ini medan dia. Seakan-akan kalau muhasabah macam mana main pula. Kata nak mengorbankan jiwa, letakkan agama depan. Tapi masih lagi tak boleh nak ni. Tak, tu antaralah dia bagi nasihat sesama dia. Tak, iaitu orang yang pipinya dicelup dengan air matanya. Kamu hanya menangis. Pipi kamu dibasahi dengan air mata. Air. Tetapi sedangkan leher-leher kami tercelup dengan darah kami. Kami pula bukan menangis. Tapi kalangan kami ada yang mati syahid dibunuh. Darah yang membasahi kami. Bukan air mata, tapi darah. Dah, ini nak kata tentang fadilat pengorbanan yang besar. Atau siapa yang menyukarkan, atau siapa yang menyukarkan kudanya dalam kebatilan, maka kuda-kuda kami kesukaran dalam serangan subuh. Dah, kamu duduk simpan kuda kenderaan. Kami kenderaan gasak habis ni. Gasak habis. Tak, kalau kita naik kereta ni, kereta dia okey lagi. Tak ada masalah, cuci, bersih. Kereta ni gasak habis buat kerja-kerja jihad. Tak, angkat tu angkat ni, ulang alik, gasak habis. Tak, Bau haruman mewangian adalah milikmu. Kamu wangi dengan minyak atar. Tetapi sedangkan kami, wangi kami nyala sumbu-sumbu dan bertebaran debu. Dan itulah yang lebih harum. Tak. Kamu wangi dengan minyak atar. Kami ni wangian. Dia nak kata ni lah kita panggil bandingan. Kami ni, wangian kami ni debu-debu. Zaman dulu debu kan. Sebab berperang, berjihad sebagainya. Oh kamu okey, cantik. Kami ni buat kerja kat luar pun. Contohnya gitu. Jadi nak bagi tahu dalam ayat ni, surat yang dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad As-Sawbuni menyatakan tentang nasihat satu sama lain berkenaan dengan menceritakan kelebihan fadilat berjihad tadi tu. Bukan dalam keadaan yang selesa, tapi sampai tahap kita boleh lihat bukan sekadar semata-mata menangis. Dan menangis dalam ibadah ni hebat dah tuan-tuan. Nangis dalam ibadah ni hebat dah tuan-tuan. Tapi sampai tahap Abdullah Ibnu Mubarak, kami ni bukan sekadar nangis, yang basahkan kami ni dengan darah.
Nah, tapi kita tengoklah level sama mereka ni. Seorang ni ulama, ketua ulama hadis. Yang seorang lagi ni ahli tasawuf yang cukup hebat. Ha, dah level sama mereka lah. Si abang kata orang apa, see you level. Sama mereka, nasihat sama mereka. Dah eh. Dan ambil Fudail bin Iyad ni pun bagus juga. Dah, bukan tak bagus, dia wali Allah. Sehingga pernah ditanya kepada dia, bukan dia tak fikir soal umat, dia fikir soal umat. Cuma biasalah ulama sama ulama dia saling berpesan satu sama lain, eh. Satu hal masa pernah ditanya kepada Fudail bin Iyad. Saya ada tulis banyak artikel lah berkenaan dengan ni kan. Fudail bin Iyad ditanya kepada beliau, wahai Fudail, kalau diberikan kepada kamu satu doa yang mustajab dan disegerakan mustajab itu terus dapat, kepada siapa kamu nak doa? Apa yang kamu nak doa? Fudail bin Iyad jawab apa? Aku nak doa kepada pemimpin supaya dia menjadi orang yang adil dan soleh. Ditanya kepada beliau, kenapa nak doa kepada pemimpin, tak doa pada kamu? Kalau aku doa untuk diri aku, orang yang berada bawah aku ni je yang dapat manfaat dia. Orang yang berada bawah aku ni berapa ramai? Isteri, anak-anak. Tapi kalau pemimpin yang soleh, yang adil tadi itu dikurniakan oleh Allah petunjuk, berapa ramai yang dapat bawah dia manfaat? Nah, kalau contoh kita ambil jawatan, kalau konteks negara kita, Perdana Menteri, 32 juta orang dapat manfaat. Kalau kita, kita isteri berapa? Apa isteri tuan-tuan? Seorang kan? Satu kan? Umum-umum satu. Kalau tuan-tuan rezeki lebih, itu rezeki tuan-tuan. Anak berapa? 2, 3, 4, 5 orang aja manfaat. Nak kata Fudail bin Iyad ni, dah pun adalah ahli tasawuf yang memikirkan masalah umat. Sehingga dia boleh nampak, kalaulah, kalau kita lah tuan-tuan, orang tanya, kalau dia bagi, kalau kita dapat doa mustajab, nak doa apa? Oh ustaz, saya nak doa ni ustaz. Boleh pergi sini, boleh pergi umrah. Baguslah tu, bagus. Apa, rezeki luar. Bagus, tak ada salah pun. Tapi kesan untuk umatnya apa? Kita tak terfikir sampai macam tu kan? Kita tak terfikir. Walaupun tak salah, kita fikir tu. Nak katanya Fudail bin Iyad ni juga adalah seorang yang berfikir tentang masalah umat. Cuma dalam hal ni dibawa sama manusia biasa, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, bukan nak mencela Fudail, tapi ditakdirkan oleh Allah interaksi mereka berdua ni dirakamkan nuklein itu sebagai pengajaran kepada kita. Dah. Jadi lihat bagaimana level sesama mereka ni dalam sentiasa memberikan nasihat untuk beribadah, mengejar fadilat Allah yang lebih baik di antara satu sama lain tadi itu. Baik. Okey, baik tuan-tuan, ada perbincangan dia dalam hukum hakam yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertamanya, bilakah perang disuruh, yakni difardukan? Bila perang tu jadi wajib? Yang diperintahkan. Dah eh? Tidak ada perbezaan di kalangan ulama bahawa perang sebelum hijrah adalah dilarang. Sebelum hijrah dilarang. Sebelum hijrah tidak dibenarkan. Bukan semata-mata maksud kerana waktu kat Mekah ni umat Islam ni sedikit. Tidak, jangan anggap macam tu. Kerana apa? Kerana setiap peperangan yang berlaku selepas hijrah Nabi pun umat Islam, tentera Islam lebih sedikit daripada musuh. Perang Badar 313 lawan 1000. Perang Uhud daripada 1000 balik 300 dihasut oleh munafik, tinggal 700 lawan 2000. Perang apa? Perang Ahzab 3000 lawan 10,000. Perang apa lagi? Perang Tabuk 30 nak bertempur 40,000. Walaupun akhirnya tak jadi. Perang apa lagi? Perang Mu'tah 3,000 lawan 200,000 tuan-tuan. Dia berkubu, Rom berkubu dekat tempat dia. Semua sikit. Tapi bukan semata-mata sikit, tapi ada hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya kerana nak mendidik sahabat ketika itu, nak bagi faham yang paling penting sabar dalam menahan ujian, dan kita panggil mehnah dalam menyampaikan dakwah. Tidak diajar untuk dendam, tidak diajar untuk kita panggil menyimpan dendam kusumat dan lain-lain lagi. Itulah, itu di antara hikmahnya lah. Banyaklah ayat-ayat tadi itu berkenaan dengan, iaitulah berkenaan dengan larangan perang tadi itu sebelum hijrah adalah dilarang tadi. Okey. Adapun hikmah. Kemudian ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berperang. Sebagaimana turunnya ayat surah An-Nisa 77, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydikum wa aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawdan nas. Tidakkah kamu perhatikan
Orang-orang yang diperhatikan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari perang, dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka perang, tiba-tiba sebahagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia musuh, tak nak perang pula. Nah ni, selepas hijrah, baru turun ayat tentang perang. Dah, eh? Kenapa? Antara hikmah, memanglah umat Islam kat Mekah sikit sangat. Eh? Menyebabkan tak ada kuatan. Tapi bukan semata-mata itu. Itu di antara hikmah lah. Yang kedua adalah larangan perang tadi itu supaya nak mendidik jiwa orang mukmin agar tabah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya, lingkungan orang Arab adalah punya sifat sombong dan suka perang. Jadi kalau mereka juga perang, nanti menjadikan perang yang tidak berkesudahan. Perang-perang-perang, sedangkan Islam membawa perdamaian tadi itu. Eh? Masuk tu dah ke? Berapa lagi? Ha? Dah nak habis, dah asuh waktu dah, rasanya lebih kurang. Eh? Jadi, itu di antara hikmah. Kenapa sebelum daripada hijrah Nabi SAW, iaitulah mereka dilarang berperang. Termasuklah hikmah yang keempatnya, kat Mekah mereka hidup bersama orang tua dan keluarga. Dan sedangkan keluarga mereka sendiri musyrik. Jadi, nak jaga hati tadi itu supaya taklah bertempur secara direct. Berbeza kalau dah berhijrah, mereka dah jauh seumpamanya. Di situ ada kita panggil satu didikan dalam berhadapan dengan orang-orang musuh sekalipun daripada kalangan keluarga-keluarga mereka sendiri. Jadi itu di antara hikmah dia dan perbincangan-perbincangan yang lain nanti kita akan sambung lagi lah. Perintah perang pertama diturunkan, bolehkah berperang di tanah haram dan seumpamanya, ada dibawakan perbincangan dalam ini, tapi nak menyatakan kepada kita perang bukan jalan pertama. Islam bawa perdamaian, melainkan musuh yang memulakan peperangan. Nanti kalau ingat, bulan depan saya akan ceritakan, setiap peperangan dimulai oleh musuh yang berlaku, bukan dimulakan dalam Islam. Menunjukkan Islam sangat menjaga jalan perdamaian dan kesejahteraan, bukan Islam memulakan peperangan tadi itu. Wallahu a'lam. Jadi saya kira sekadar itu saja. Masuk waktu isyak, kita dalam tempoh SOP, terus jaga SOP kita tuan-tuan supaya tidak berlakunya penularan di tempat kita dan di negeri kita ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.